Jumpa lagi di channel Maraya. Ya, Maraya. Kami akan berada di mana? Kita ada dekat mana hari ini? Belakang, berapa hari? 4 hari 3 malam. Kita akan bawa pergi tempat-tempat pantai-pantai menarik, you know. So, kalau pergi ke AA, kalau ada orang, sampai kalau macam orang kata, mana Abang Zakon? Abang Zakon dia dekat KYS tengah. Apa tu dekat situ lah. Esok kita ambil. Ya. Kita akan buat video lah dengan apa Zakon. Oh, esok buat ambil? Haa, nanti ambil. Dan masa nanti kita cuba sambil di satu apa macam tempat makan lah. Okay. Try to guess lah sebelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Jemaah Pekayan Balak. Okey, hari ini kita berada di Pekayan Balak di Celet. Di Ira, Ati Ira. Okay, saya letak link kat bawah dengan location, boleh check situ. Celet ni dia baru tampak ya. Nampak juga dia ada pantai kan. Benar dia tahu. Di sekarang ni pukul 9.45 9.50. Ayah pasang tapi nak mandi macam tak ada dalam kek ni. Boleh nak mandi ke dalam kek. Hari ni dia nak mandi, kita tak boleh nak mandi lagi dalam. Kita tunjuk view kawasan dia. Alright. Okay, ni view pemandangan Pantai Balak dia dapat Celet. Ada banana boat. Banana boat ni rasa mungkin naik dekat Pekalan Balak sana kot. Di sana. Di sana banana boat. Hari pun macam nak hujan. Jadi mula plan nak pergi mandi belakang sana. Tapi tak ada nak mandi kot. Sebab macam nak hujan lah. Kalau nak bawa apa nak lapik kat masa kat Pekan Balak-Balak tu hujan ke tempat nak seduh pula. Jangan lari dengan sebut kat ni. Kita kan duduk tengok bajet ni macam mana. Sebab cuaca orang macam nak hujan. Betul lah punya orang buat tu. Pernah kami ambil sele belakang tu. Kami sele lah. Sele yang pakai kipas lah. Tak ada ikuan apa semua tapi bilik dia syok lah. Rumah ni pun. Alright. Sini belakang tu. Tu. Dekat sini. Mana sini kita dekat sini? Dekat sini. Yeah. Sini kita. Sini kita tak ada aircon dia. Tapi sejuk. Ada kipas ya. Tapi syok lah dia, no. Ada pintu boleh pun masuk ke tepi tu kan. Kalau mandi pantai terus masuk pintu tu. Ni tak payah masuk ke pintu depan ni. Syok lah. Ni ada tempat barbecue. Kena sewa lah satu malam berapa duit nak ada untuk nyari. Si ada tempat duduk. Barbecue tu kalau orang buat dekat malam. Ya. Yeah. Dekat tengah malam dia. Oh, malam. Malam. Dan depan tu ada kedai makan. Anak orang utara apa? Utara. Orang utara. Gerai anak utara. Dekat depan tu ada kedai. Dia jual bihun sup, nasi ayam. Dia start mega tengah hari kot sampai malam kot. Dan time World Cup ni dibuka sampai pagi. Malam bising tak ingat. Pagi-pagi. Tapi best. Ha? Mana tempat makan tu best? Boleh makan lagi kan? Rekomen lah. Adik makan apa malam? Ada? Malam ada ni makan. Laksa, ui. Apa ada laksa? Laksa ada pada makanan western pun ada. Ada. So, kita ada pun ada? Cita, laksa. Laksa. Bihun kot. Bihun. Bihun sup. Bihun sup. Lepas tu, nasi ayam. Nasi ayam, lepas tu. Itu nasi ayam. Meatball. Meatball dengan fries. Sedap lah. Milo ais, gula. Milkshake. Dia rasa air kosong.
kacang lah. Depan tu ada lah, belakang dia. Jalan kaki kalau pasir ni, boleh makan je depan tu. Just apa ada ni punya minum.